Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassihah wal hayat wal ilm warizq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Para pemirsa, sahabat Ercinta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pertama kita terus berupaya untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa ataupun diberikan kemampuan untuk bisa meneladani kepribadian akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema berkenaan dengan pentingnya menebarkan nilai-nilai utama. Menebarkan nilai-nilai utama tidak lain maksudnya adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik yang memberikan manfaat untuk banyak orang. Dan tentu juga bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan juga secara umum untuk bangsa kita sendiri. Nah, apa nilai-nilai utama itu? Ya, pertama adalah nilai tauhid untuk kemanusiaan. Kemudian yang kedua, yaitu pemuliaan manusia. Yang ketiga, yaitu persaudaraan dan kebersamaan. Yang keempat, nilai kasih sayang. Kemudian yang kelima, di antara nilai nilai utama itu adalah prinsip ataupun semangat moderat ataupun tengahan. Kemudian yang keenam, yaitu kesungguhan dalam berikhtiar, ya, sungguh-sungguh dalam berusaha, ya, dalam bekerja, dalam berikhtiar. Kemudian keilmuan, dan yang terakhir adalah kemajuan. Ya. Dan tentu nilai-nilai utama itu masih banyak lagi. Apalagi kalau kita kita rujuk kepada Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengandung banyak sekali nilai-nilai yang sangat baik dan sangat penting, sangat berharga untuk kita pahami, untuk kita miliki, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini sekaligus juga mengingatkan kepada kita, apa kata Nabi? Khairukum, khairun nasi, kata Nabi, maaf, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, jadi kita ada fokus nanti ke sini ya. Ya. Sebaik-baiknya manusia itu adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ya. Maka ketika menebar nilai-nilai utama itu, ya, prinsipnya adalah kita dalam rangka ataupun implementasi dari nilai-nilai Islam. Ya. Baik di dalam Al-Quran ataupun yang dititahkan, yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan tugas para Nabi dan Rasul, ya, dari dulu, ya, ya, tidak lain adalah itu menebarkan nilai-nilai utama. Dan yang pertama itu mengajak manusia supaya beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan togut, sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Maka nilai utama yang tadi itu adalah tauhid dan kemanusiaan ataupun tauhid untuk kemanusiaan. Ya, kalau boleh kita pahami adalah yaitu membebaskan manusia dari belenggu kezaliman gitu. Dan kezaliman yang paling besar itu adalah kekufuran, kesesatan. Dan orang-orang yang kafir dalam perspektif Islam, Al-Quran, ya, itu kan menyebutnya
zalim gitu, berbuat aniaya kepada dirinya sendiri. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Misalkan dalam sebuah penggalan ayat, wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang yang kafir itu adalah mereka orang-orang yang zalim. Nah, kenapa kita perlu ada gerakan apa namanya? Aktivitas dakwah gitu. Dan itu juga sudah di lakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan juga oleh para ulama ya. Ya, ini ada dalam rangka tadi menebarkan kebaikan untuk mengeluarkan manusia dari belenggu kezaliman itu gitu ya. Mengajak kepada Islam, yang Islam pun kemudian harus dijaga, jangan sampai keluar dari Islam kan gitu, jangan sampai murtad gitu, bahasa Al-Qur'an kan begitu, karena risikonya kalau murtad ini bahaya. Risikonya kalau murtad itu bahaya. Apa kata Al-Qur'an? Wa may yartadid minkum an dinihi ya. Fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang keluar dari agama Islam ataupun dia murtad ya, dan kemudian dia mati dan matinya dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur ya, maka amal perbuatannya itu rontok ataupun habis ya, berguguran. Yang tadinya dia suka ketika dia menjadi agama Islam ya, yang tadinya suka beribadah, bersedekah dan kebaikan-kebaikan yang lain, semua pahalanya itu adalah habis, tidak ada tersisa, sia-sia. Kenapa? Karena dia sudah menukar agamanya ataupun sudah murtad. Dan yang paling dan itu di dunia ya, habitus amalum fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi tidak ada sisa sedikit pun. Kalau dia murtad, mati dan mati dalam keadaan kufur. Ya. Lalu kemudian yang paling dahsyat lagi adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut orang tersebut ya, mengklaim ataupun menobatkan orang tersebut sebagai ashabun nar. Ini yang paling mengerikan. Ya. Mereka adalah penghuni api neraka. Dan dalam neraka itu tidak sementara, tapi hum fiha khalidun. Mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Kenapa? Karena kufur tadi. Na'udzubillah min zalik. Maka ini yang kemudian sering diingatkan oleh para khatib. Ya, di setiap khutbah Jumatnya. Mengutip ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka nilai utama tauhid ya, yang pertama adalah membebaskan dari belenggu kezaliman, terutama ada kezaliman yang sifatnya kekufuran tadi. Bagaimana selanjutnya menebarkan nilai-nilai utama? Kita akan ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian belenggu kezaliman yang lain selain kekufuran adalah kebodohan ya, kejahilan. Maka kemudian manusia itu perlu dibebaskan dari kebodohan. Maka perlu adanya pendidikan, gerakan pencerahan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka ada pesantren ya. Maka ada kemudian sekolah-sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi. Itu semua adalah nilai-nilai utama ya, untuk membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Karena dengan ilmu ya, dengan pendidikan itu kan kaitannya dengan ilmu.
Dan Allah Subhanahu wa taala jelas akan mengangkat ya, derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, beberapa derajat akan mulia hidupnya, akan maju, akan unggul jika dia beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian juga membebaskan manusia dari kefakiran gitu. Ya, ini penting. Ya, karena yang namanya kefakiran gitu ya. Itu kan akan sangat berpengaruh juga terhadap akidah gitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berdoa ya, mengajarkan doa sekaligus juga ini mengajarkan doa kepada kita. Doanya yaitu berlindung kepada Allah supaya dirinya itu dilindungi dari kekufuran dan dilindungi dari kemelaratan ataupun kefakiran dan juga berlindung dari azab yang kubur. La ilaha illallah, tidak ada tuhan selain Engkau ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Ini perlu kita amalkan ya. Jadi dari doa ini yang diamalkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu pentingnya hidup sejahtera gitu ya. Ekonomi yang stabil ini menjadi sangat penting. Maka kemudian ya Islam itu mengajarkan, mendorong umatnya supaya rajin bekerja gitu. Untuk mendapatkan penghasilan yang baik dan halal gitu. Bekerja sehingga kebutuhannya itu terpenuhi gitu. Dan bahkan dengan adanya harta yang dia miliki itu justru bagi orang-orang mukmin justru menjadi alat untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan harta itu ya bagi orang-orang mukmin itu bisa menjadi mengangkat dirinya menjadi mulia, manakala hartanya itu diinfakkan, dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tadi cara memperolehnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya halalan thayyibah kan gitu. Maka boleh kita memiliki harta yang banyak asalkan harta itu mampu kita jaga dengan baik gitu. Sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Zakatnya kita bayar kan? Jangan lupa zakatnya. Penghasilan kita berapa? Kita keluarkan zakatnya. Aman ya. Kemudian kita juga berinfak. Kemudian kita juga bersedekah ataupun berwakaf gitu ya. Sehingga banyak orang yang mengambil manfaat dari harta yang kita keluarkan itu. Itulah prinsip dari menebar ya, nilai-nilai utama di antaranya. Sehingga banyak orang yang mengambil manfaat. Dan tentunya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, banyak orang yang kemudian mewakafkan tanah, bersedekah. Kenapa? Untuk membangun masjid ya, karena orientasinya itu bukan hanya orientasi duniawi. Tapi orang itu sudah karena didasarkan kepada iman dengan tauhid tadi, orientasinya ke orientasi ukhrawi gitu. Karena dia yakin dengan apa? Dengan zakat, dengan harta yang dia dengan zakat yang dia bayar itu ataupun wakaf yang dia berikan itu menjadi amal jariah gitu. Yang pahalanya itu mengalir terus-menerus. Misalkan saya ya mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid, pesantren, rumah sakit. Kemudian dibangunlah rumah sakit ataupun fasilitas yang sifatnya tadi umum ya. Orang banyak mengambil manfaat dari situ. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, itu pahalanya itu akan mengalir terus walaupun saya nanti sudah meninggal dunia kan gitu. Nah, demikian juga ya. Nanti para pemirsa silahkan ya. Kalau ada rezeki atau kita niatkanlah apa yang kita nanti kita tinggalkan sesuatu yang bisa menjadi amal jariah gitu. Itu harus dipikirkan, diniatkan. Misalkan ingin membangun masjid gitu. Membangun sekolah coba niatkan. Kan masih banyak tuh di pedalaman itu yang masih membutuhkan dana ataupun pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pesantren yang sangat memerlukan. Jadi kita harus ada keinginan ya untuk menebar kebaikan itu. Diniatkan gitu. Ya, diniatkan. Harus ada niat, paling tidak niat walaupun misalkan tidak dikabulkan ataupun belum mampu. Yang penting ada niat. Karena dengan niat itu sudah menjadi nilai pahala juga. Apalagi sampai kemudian direalisasikan niatnya. Gitu. Nah, ini luar biasa ya. Niat untuk menebarkan kebaikan. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai keutamaan yang lain yang penting juga adalah pemuliaan manusia. Ini ada kaitannya yang kedua, ketiga, keempat. Pemuliaan manusia, persaudaraan, kasih sayang. Ini adalah menunjukkan akhlak mulia. Ciri orang mukmin itu adalah memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia.
Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Orang mukmin yang paling keren, yang paling sempurna imannya, yang paling hebat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Maka nilai utama yang tadi itu adalah pemuliaan manusia. Manusia itu harus dimuliakan, jangan dihinakan. Bagaimana memuliakan manusia? Makanya tadi, ya, keilmuannya harus terpenuhi, kebutuhan hidupnya harus terpenuhi. Ya, ada yang dia tidak mampu, kita menolongnya, dimuliakan. Jadi ketika kita membantu kaum du'afa, orang-orang yang katakanlah secara ekonomi kurang beruntung, itu dalam rangka memuliakan manusia. Gitu. Jangan sampai dia mati kelaparan. Atau jangan sampai dia menukar keyakinannya, kan gitu. Nah, jadi memuliakan manusia. Demikian juga ketika kenapa kita harus menjaga kehormatan, tidak melakukan pembunuhan. Dijaga tuh yang namanya nyawa manusia itu harus dijaga. Gitu. Maka kita harus kasih sayang, ya, ada kasih sayang. Karena dengan menghilangkan nyawa manusia ini repot urusannya, ya, dosanya sangat besar gitu. Barang siapa yang menghilangkan satu nyawa manusia, kata Allah itu sama seperti menghilangkan nyawa manusia semuanya. Demikian juga barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa manusia, gitu, maka sama saja dia menyelamatkan manusia semuanya. Maka ketika COVID-19 ini ada virus yang berbahaya, ini jangan dianggap remeh gitu ya. Jangan dianggap remeh, tapi di sisi lain juga jangan terlalu takut ataupun panik ya. Nah, tapi kita bagaimana ya menghadapi ataupun apa akibat-akibat dari COVID ini ya yang menimbulkan banyak efeknya, maka kita kemudian memberikan satu yang bermanfaat bagi orang lain sehingga orang lain nyawanya bisa selamat kan gitu dan juga bisa merasakan eksistensi ataupun kesehatan tubuhnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara-saudaraku pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini, yaitu masih dalam tema menebar kebaikan ataupun menebar nilai-nilai utama. Mudah-mudahan kita semua ya termasuk dari bagian orang-orang yang konsisten dalam menebarkan kebaikan, kebajikan di tengah masyarakat. Untuk yang poin selanjutnya yaitu adalah pentingnya menjaga persaudaraan ya dan kebersamaan. Karena dengan persaudaraan ini kita bisa melakukan sesuatu ya dan bisa bekerja bersama-sama gitu. Tanpa ada nilai persaudaraan tidak mungkin kita bisa bersinergi. Oleh sebab itu penting ya dan wajib ya untuk menjaga nilai persaudaraan ini. Lebih-lebih itu di kalangan umat Islam, ya, orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin adalah bersaudara. Ya. Dan ketika ada konflik, segera didamaikan. Ya. Bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari persaudaraan, persatuan, kebersamaan itu akan mengundang rahmat. Ya. Akan mengundang keberkahan bagi diri kita, keluarga, masyarakat, dan juga secara luas lagi dalam konteks bernegara. Tapi kalau misalkan di sebuah keluarga saja ada konflik, ya, yang ada apa? Khawatir turun laknat.
Laknat itu apa? Al-bu'du an rahmatillah. Itu dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka dalam konteks bernegara ini, ya, sesama anak bangsa itu harus betul-betul menjaga nilai persaudaraan. Kalau kita ingin maju negara kita ini, maka utamakan persaudaraan. Jangan sampai saling mencurigai antara satu dengan yang lain. Kalau memang ada yang salah, saling mengingatkan. Kan begitu. Saling mengingatkan dan saling menegur dengan cara yang baik. Dengan cara yang tidak menjatuhkan orang tersebut. Gitu. Jadi ada caranya gitu, dengan hikmah. Gitu ya. Karena dengan seperti itu siapa lagi? Ya, yang akan mengingatkan ya di antara kita sendiri. Nah, orang yang salah memang harus mengakui kesalahan itu, kan gitu. Harus legowo ketika dinasihati. Ya, ataupun ketika diberikan masukan. Nah, kebanyakan orang, para pemirsa itu ketika dia melakukan kesalahan itu dia masih apa, ketika dinasihati, ketika diberikan masukan ataupun kritikan itu sulit sekali untuk menerimanya. Bahkan dia melawan, menyerang dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi ya, yang sering terjadi bukan di kita saja. Hampir di belahan dunia memang seperti itu watak manusia ini. Ya. Karena di situ ada setan yang terus ya, menghasut manusia untuk terus berkonflik dan bermusuhan. Maka orang-orang mukmin ya, itu adalah orang-orang yang sebetulnya menjaga persaudaraan, mengutamakan persaudaraan. Ya. Kemudian juga jangan lupa ya, tadi kasih sayang. Ya. Coba tebarkan di prinsip kasih sayang ini. Kalau sudah cinta, ya, menebarkan cinta. Jadi lihat orang itu kebaikan-kebaikan yang jangan kemudian dilihat keburukannya saja ataupun kekurangannya. Coba lihat yang lainnya. Itu akan, ataupun sisi kemanusiaannya. Kebersamaan dalam sebuah bernegara itu akan menumbuhkan kecintaan. Kemudian ini bersikap apa moderat. Moderat itu ya bukan berarti tengah-tengah secara bahasa ya ininya. Memang secara bahasa artinya kan moderat itu dalam Al-Qur'an konsepnya itu al-wasat itu ada wasatna ya. Kemudian ada wasato, ada ausat kan gitu ya, ada ausat. Ya. Itu ada beberapa makna. Apa maksud daripada wasatiyah ini? Paling tidak ada beberapa yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan wasoti ataupun moderat ini yaitu sesuatu yang baik. Dan yang baik itu bisa diukur gitu, bisa diketahui, bisa diobservasi. Sesuatu yang baik. Makanya misalkan ada ini hak nih, nyata hak. Kemudian ada yang batil, bukan berarti kemudian di tengah-tengah antara hak dengan batil, bukan begitu. Nah, wasoti ya berarti apa? Berpihak kepada kebenaran gitu. Berpihak kepada yang hak dan mencegah kemungkaran, kebatilan. Itu wasatiyah. Ya. Kemudian yang kedua, wasatiyah itu mengandung makna tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Termasuk juga dalam beribadah, gitu. Tidak berlebih-lebihan. Contoh misalkan kalau kita setiap hari ke mall saja, makan di mall setiap hari, itu namanya tidak wasatiyah. Itu berlebihan, itu ekstrim. Dan bahkan dalam konsep Islam kalau seperti itu temannya setan, ya kan? Kenapa? Karena itu termasuk tabzir, mubazir, perbuatan yang menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan harta. Dan kata Allah, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitonu rabbika kafura. Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta itu adalah temannya setan dan setan kepada tuannya adalah kufur. Ya. Kemudian dapat lagi. Dalam ibadah juga begitu. Jangan sampai kemudian ekstrim dalam beribadah. Ada ya cerita sahabat bertanya kepada istri Nabi yaitu Aisyah bagaimana cara sholat Rasulullah. Rasulullah kalau malam melakukan sholat. Kemudian dia berkesimpulan nanti aku akan sholat ya dengan begadang tidak tidur dulu. Padahal Rasulullah sholat tapi juga Rasulullah tidur gitu. Jadi kalau misalkan sholat terus gitu ya tanpa tidur, nah itu namanya ekstrim tidak wasatiyah. Ada juga misalkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada orang yang kemudian dia berprinsip nggak mau menikah gitu, nggak mau menikah. Padahal nikah itu sunnah gitu ya. Nah itu orang yang nggak mau menikah itu juga tidak wasatiyah karena dia ekstrim tadi ya, tampil beda gitu ya, beda. Kemudian yang ketiga pemahaman wasatiyah itu adalah itu dipahami sebagai sesuatu yang adil, bersikap adil. Nah, dalam segala sesuatu keputusan itu hendaklah didasarkan dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena dengan keadilan itu akan mendatangkan kebaikan ataupun
kemaslahatan untuk bersama. Sebaliknya, jika ada kezaliman, tidak berbuat adil, ada kecurangan, justru yang ada adalah huru-hara ataupun konflik dan permusuhan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai yang selanjutnya yaitu sungguh-sungguh ya dalam berikhtiar. Dalam mencapai sesuatu jelas kita perlu kesungguhan. Ya, man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tapi kalau malas-malesan ya susah untuk bisa mencapai keberhasilan itu. Lalu kemudian keilmuan ya. Nilai keutamaan itu menebar ilmu. Ya, jadi gairah untuk terus menuntut ilmu dan menebarkan ilmu adalah hal yang sangat diutamakan. Karena itu bagian daripada kebaikan, menebarkan kebaikan. Termasuk juga pengajian-pengajian, kajian-kajian dimanapun itu yang prinsipnya adalah menebarkan ilmu pengetahuan. Apalagi itu mendorong seseorang untuk lebih baik, ya, menjadi insan kamil. Tentu itu ada bagian daripada hal-hal yang utama, akhlak mulia yang memang didorong ataupun diperintahkan dalam agama kita, dalam ajaran Islam. Kemudian prinsip selanjutnya adalah kemajuan. Kita terus mendorong untuk spirit maju, jangan sampai tadi mundur. Walaupun dalam kondisi kita di tengah pandemi, bagaimana kita untuk bisa tampil survive ya dengan potensi-potensi yang kita miliki. Memang kita ada kekurangan, tapi bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada untuk kemudian tadi memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang berfaedah untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk orang lain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menebarkan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Fatu minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.